Makasih ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Kenapa sih, Ma? Nggak di hotel aja? Dendra nggak mau ke sini, Ma. Ih, nih anak. Mumpung Mama masih di Jogja malam ini, Mama itu mau ngajakin kamu dengerin musik campur sari. Duduk, dulu. Duduk. Musik dangdut modern. Tuh, dengerin deh. Permisi, Kak. Silakan. Ya. Nanti saya pesennya ya. Oh iya, permisi. Tuh, coba deh. Kamu dengerin. Kamu nikmatin lagunya. Kamu maknai setiap liriknya, musiknya. Kamu resapin. Mama yakin, skripsi kamu pasti dapat nilai A. Tuh, dengerin deh. Enak kan? Kamu itu mau kemana? Dendra mau ke stasiun, Ma. Dendra mau pulang ke Jakarta. Emangnya, kalau kamu balik ke Jakarta, Mama mau kasih kamu ongkos kereta, enggak travel. Ma, kamu ini gaya-gayaan mau balik ke Jakarta sendiri. Emangnya kamu tahu cara beli tiket kereta gimana? Kamu itu kan dari kecil apa-apa sama Mama, apa-apa sama Mama. Lagu-laguan kamu mau beli tiket kereta sendiri. Ma, mending Dendra nggak usah jadi sarjana deh, Ma. Daripada harus dengerin musik campur sari, musik apalah itu dangdut. Dicoba dulu, sayang. Cuman beberapa bulan ke depan. Sampai skripsi kamu jadi. Ma, yang suka musik campur sari itu Mama. Yang suka dangdut juga Mama. Bukan Dendra. Dendra tegesin sekali lagi ya sama Mama. Dendra nggak suka campur sari dan Dendra nggak suka dangdut. Harus suka. Harus jadi sarjana. Titik. Telepon Ruslan. Halo, ngobrolan. Telepon. Nah, gerah weh. Ngapu sih, masa Deni Cakna neng ngomah kopi? Ora mungkin. Tenan mau. Wih, dengaran info mu masuk. Ya wis, ora aku tak dono saiki. Suwun-suwun ya. Wah, iki kowe jos tenan iki info mu akurat. Ya, matur nuwun Tan. Ya. Wis, suwun. Sopo ya, saya tak kabari ya? Wah, Erik nih. Kudu tak kabari. Esok siap-siap ketemu deh nih, Caknan. Nanti itu nomori. Oke. Kato Rik. Halo, Rik. Suwe men ngangkat ya. Rik. Aku ada info apa? Ini bengi aku mau ketemu Deni Caknan. Tak temu nane sih,
barangkali Dene Caknan iso mengantarkan anak dhewe ning ngene kesuksesan. Dongake yo, nyuwun pangestune. Kowe njogo angkringan sik, aku tak berjuang dhewe ora apa-apa, yo. Nemoni Dene Caknan. Wis gitu yo. Nah, kok kan alasan. Wis, matur nuwun, matur nuwun. Rasane wong loro ati. Tolong segera lunasi semua biaya panggung, venue, makanan dan keamanan. Mesti ati bunga rasane. Dianta gak suka campur sari dan Dianta gak suka dangdut. Harus suka, harus jadi sarjana. Aku sendiri Semarang naik bis aja. Dan mobil ini saya tahan buat jaminan. Pancen weti kelangan. Aku kepengen beli rumpone remu-remu anati. Mas yo
Mas. Iya, yeah, Mas. Numpang tanya ya, Mas ya. Deni Caknan di sini toh, Mas? Enggak ada lo, Mas. Oh, ana ya. Emang ya? Kuwi mobil e. Iki mobil Deni Caknan, Mas. Mobil Deni Caknan, Mas. Tenan lo, Mas. Tenan. Saestu? Saestu. Wah, duh. Matur nuwun ya, Mas ya. Oh, oke. Okay. Bukan Deni Caknan toh? Bukan, Mas. Wah, Deni Caknan mana, Mas? Nek Deni lagi ning Coffee Legend, Mas, saiki. Lah ini emang punya Deni Caknan toh, Mas? Iya. Dan jenengan sinten? Aku manajeri, Mas Wiro. Duh, ya pun, Mas, saya tak ke Coffee Legend mawon, ngampunten ganggu, Mas. Iya, Mas, Mas. Aning ndi? Lah tem sesuk wae. Loh, lah kok sesuk, Mas? Sesuk mesti ketemu. Loh, besok Deni ten Coffee Legend, Mas. Coffee Legend meneh. Tenan lho, Mas. Tenan, Mas. Mesti ketemu. Mesti ketemu. Wah, ya udah, Mas. Jadi gini, Mas, saya tuh pengen banget ketemu sama Mas Deni. Saya kan punya lagu, Mas. Judulnya Cidra Asmoro. Barangkali nanti Mas Deni mau kan bisa diorbitin, Mas, biar bisa terkenal, saya bisa membuktikan ke orang-orang, Mas. Nggih pun, Mas. Nggih, Mas. Ngapunten mengganggu, kula tak pamit riyen, Mas. Nggih, Mas. Aku ono kabar gembira kanggo kowe kabeh. Kowe kabeh bakal ketemu karo Deni Caknan. Seneng ta, Wei? Si. Ro, iki disekseni kanca-kanca. Lah iya. Lambemu nek ngomong sing genah, tenanan pora iki. Eh lah, tenan iki. Pokoke men kowe sesuk, tangi esuk, adus, nganggo klambi, dandan sing wangi ya. Aja ngisen-ngisen ke aku. Dibuktekke ning ngene Deni Caknan. Dompleng-dompleng titik ra apa-apa, ben ngetop. Oh, ben ngetop. Top. Ah, ora kompak. Lah, Ru. Aku nek kene meneh sapa, Ru? Ah, melu kae ora kompak. Oh iya. Ini guest house. Selama di kota Yogyakarta, kamu tinggalnya di guest house. Mama balik ke Jakarta hari ini. Ingat ya, Diandra, kamu nggak boleh balik ke Jakarta kalau skripsi kamu belum selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Pak. Ya,